Zidane, kita lihat masih Zidane. Dekatik dia, 1, 2, 3 pemain dilewati. Wasit pergantian pemain. Dari luar saja, Firman kembali, punggung 11. Apa terjadi? Luka merupakan sebuah pelanggaran terjadi. Kendesa yang berada punggung 11. Kita lihat keluar membayar. Dekatik sudah lewati satu pemain. Masih punggung 11 membayar yang terjadi. Kendesa berada. Paskol kita lihat. Pada Indra Andri, Ayun kita lihat suara. Dan pada siapa bola akhirnya umpan terobosan lagi kembali. Ancang-ancang dia, Ucok shooting langsung ke depan membentur pemain, membentur pagar betis sudah saudara. Ucok kotak-kotak dia, angkat sudah saudara. Terlang, Andika, kita lihat Ucok, pemain yang cukup bermain baik di sore hari ini kita lihat masih Ucok sudah saudara menari-nari di sana. Aduh ya. Sisa uang belanjaan di panitia pelaksana. Ya kembali ke apa pertanyaan sudah saudara. Pandi yang dituju terjadi duel di sana. Kiri Ucok yang dimaksud, namun lalu ya, Pandi terjatuh, Pandi lukum. Pemain yang dijaga oleh Rahlin Taib. Kembali ke tengah lapangan sudah saudara. Serangan kembali dilakukan anak-anak dari tim Maharaja FC. Masuk, ayo, ayo, masuk. Berbunuh sebelas, menarik dia. Tahan sebentar, Riri kembali di. Firman angkat ke depan, Indra Andi yang dituju, masih Indra Andi, Indra Andi angkat lagi ke depan. Aduh terjadi. Baskol kita lihat pada Indra Andi, Ayun kita lihat suara. Dan pada siapa bola akhirnya umpan terobosan lagi kembali. Kakak beradik sementara mengambil ancang-ancang. Indra Andi. Kesan dia tuh masih gagal. Namun masih mampu ditepis penjaga gawang. Rahmin Taib kembali. Pandi masai bola sepenuhnya, kapten ke-11 dari tim legend Zidane sesuara. Bayangi 1-2 pemain. Papa luang saya kepada Risman Agueri. Pendek saya kepada merpung 5 yang merpung 18 pada kapten ke-11 Pandi cukup baik. Kapten ke-11 pada Ayun, kita lihat Ayun. Ayun. Ya tidak mampu melewati Pandi kapten ke-11 berbahaya umpan terobosan. Zidane kita lihat masih Zidane. Dekatik dia 1, 2, 3 pemain dilewati. Wasit pergantian pemain dari legend.